Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Syarif Aziz. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga murah rezeki. Oke, di video kita kali ini masih di game Clash of Clans, yaitu tentang Town Hall level 11 ya. Melawan menyerang Town Hall level 13, guys. Baik, sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Let's go, lanjut ke videonya. Oke guys, kita udah masuk ke area pertandingan yang pertama ya. Kita spell petir. Inferno Tower-nya, spell petir lagi Inferno Tower-nya guys. Jangan lupa gempanya ya. Oke, hancur satu, hancur lagi dua. Oke, siap-siap ini guys, lihat turunan golemnya guys. Dan juga pasukan utama kita. Witch ya. Di sini lihat turunan pendobrak tembok guys. Mesin pertempurannya. Barbar King, Grand Warden. Pendobrak juga masih ke tengah, Archer Queen di belakang. Pasukan Witch-nya sekalian skeletonnya sangat banyak ini guys. Musuhnya sampai kesinggungan ya. Eagle artillery-nya mungkin bingung ya, ini yang diserang yang mana. Masih ke tengah Barbarian King-nya dan juga Grand Warden-nya guys. Archer Queen-nya malah ke sisi kiri guys. Oke, ke tengah guys Barbarian King dan juga pendobrak temboknya. Pendobrak tembok, mendobrak CC ya guys. Ada Inferno Giga dari Town Hall 13 guys, kita spellis aja Valkyrie-nya dan juga Barbar King-nya mengeluarkan jurus. Kita spell racun Archer King dari musuh guys. Iya, masih bisa menembus guys Valkyrie dan juga teman-temannya. Di sisi ada Archer Queen, di kanan ada rombolan Witch. Kira-kira bisa rata ini guys. Iya, saking banyaknya pasukannya ya, meskipun cuma skeleton ya dari Witch ini. Tapi sayang sekali Barbarian King-nya mati guys. Oke, untuk susunan pasukannya ya, kita menggunakan 3 golem, 13 Witch, 3 wizard, sisanya terserah ya. Spellnya 8 spell petir, 1 spell rage, 1 spell racun. Untuk base yang seperti ini, kita memakai 1 pendobrak tembok, mesin pengepungannya, untuk CC-nya 4 Valkyrie dan juga 3 Barbarian. Spellnya 2 spell gempa guys. Oke, kita lanjut ke video berikutnya guys. Oke guys, kita udah masuk ke video berikutnya guys. Ini area pertarungannya ya, menyerang Town Hall 12 ya, menggunakan combo naga dan juga healer ini guys. Oke, kita turunkan naga api di atas. Ini base musuh ini masih cupu ini ya, defense-nya. Cuma air defense-nya aja yang gahar ini guys. Kita turunkan naga elektro di situ guys. Kita minion, pengangkut batu kita keluarkan guys. Naga lagi-lagi naga, naga elektro ya. Tengah guys, pengangkut batunya menghancurkan ego. Timpa lagi, iya hancur guys. Jadi kita keluar guys, kita spell HST di situ. Naga elektro kita spell rage, kita spell heal ya, naga elektronya. Kita turunkan Archer King, Barbar King, Archer King dan juga healnya masuk ke tengah guys. Naga masih di situ, kita spell rage lagi. Jadi musuh, lanjutkan dengan Archer Queen. Di sisi kiri ada Grand Warden dan juga Royal Champion guys. Nah, lanjutkan defense musuh, kita terus saja ya Grand Warden-nya dan juga Royal Champion-nya guys. Gitu Archer Queen masih berkutat dengan Skeleton Trap guys, sayang sekali. Ada Inferno Tower di situ, single lagi guys, mati guys Archer Queen-nya. Masih ada Royal Champion ya di sisi kiri, terkena jebakan tornado guys beserta healernya, tapi nggak apa-apa, makin dekat dengan healernya guys.
Masih ada satu defense musuh yang berbahaya. Single Infernal Tower. Oke, mati collateral-nya, guys. Oke, ada jamnya ke tengah, guys. Satu lagi, mati, guys. Infernal Tower, Archer Tower, Tesla. Cannon-nya, guys. Tuku nih, guys. Iya, cannon-nya malah lagi. Tersisa Dark Elixir Storage. Oke, rata guys ya. Pasukannya ini kita push ya. Kita menggunakan 1 naga api, 6 naga listrik, 6 minion. Untuk mesin penghubungannya kita pakai 1 pengangkut 2. Dan pasukannya tadi ya, kita teruskan 5 healer, 4 witch ya, 4 wizard, maaf. Spellnya 2 spell rage, 1 spell ST, dan juga 4 spell S, 1 spell healer. Ya, untuk jajannya kita minta 9 balon ya, dan juga 2 spell S. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, guys. Oke, guys, kita udah masuk ke pertandingan terakhir ya, ya di video kita kali ini. Kita spell petir aja. Inferno Tower-nya. Petir lagi Inferno Tower-nya. Jangan lupa ya guys, kalau pakai strategi Gowiwi ini ya, di tepatnya ini pakai strategi Gowi aja sih, karena wisanya cuma sedikit ya. Oke, di situ ada golemnya, golem esnya kut sudah kita turunkan guys, dan kita pelontar kayunya guys, witch-nya di situ, barbarian king. Wait lagi. Oke, kemarinnya kita masukkan lontar kayunya sampai jauh ke depan guys, menembus tembok yang di belakang town hall guys, keluar ya agak listrik PC dari musuh, lontar kayu sampai tembok berikutnya guys, masih tersapu ya, dan juga bisa cowoknya kita spell rage gitu guys. Valkyrie-nya menembus tengah-tengah CC, kita jurus dan warnanya guys, dan warden menyerang Archer King juga menyerang Inferno Tower guys, yang di sisi kanan pasukan kita tinggal sedikit guys, masih punya yang di sisi kiri, boleh gak terkena ya, enggak. Kita jurus saja Barbarian King. Iya, kan enggak lambat ya jalannya. Kalau di jurus ini Barbarian King-nya sangat cepat ya guys ya. Pergerakan dan juga meningkat pukulannya guys. Dan mengeluarkan pasukan Barbarian-nya ya. Hancur guys, tersisa 2 pasukan guys. Oke, seperti biasa susunan pasukannya kita memakai 14 wit, 2 golem, 1 golem es, dan juga 3 wizard. Untuk spellnya 8 spell petir, 1 spell gempa, 1 spell rage ya. Untuk mesin pengepungannya 1 pelontar kayu, dan CC-nya 4 Valkyrie, 1 Wallbreaker, 1 Barbarian. Untuk spellnya 1 spell gempa, 1 spell racun guys. Oke, beres. Baik, cukup sekian video kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.